Selamat pagi teman-teman semua dimanapun Anda berada. Selamat tahun baru 2021. Hari ini 1 Januari tahun 2021 dari arah timur beroperasi kereta bias ya teman-teman ya, atau Bandara Internasional Adi Sumarmo yang pada pagi hari ini mengawali dinasnya menuju ke stasiun Klaten, dijadwalkan datang pada pukul 6.01 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini dari arah timur kereta tersebut menggunakan kereta yang biasanya memang untuk rute bandara ya, mirip Pramex, namun di bagian depan terdapat running text. Nah, nantinya kereta ini akan langsir atau bisa dikatakan langsung menuju ke jalur nomor 3. Nah, wieselnya jauh di sebelah timur sana teman-teman. Mulai dari JBL 279 Klaten, dia sudah agak pelan karena akan berpindah ke jalur nomor 3. Sebenarnya masih ada dinas yang paling pagi pada pukul 5.35 tadi, namun saya bisa meliputnya yang kedua saja karena kalau yang pertama terlalu pagi ya. Nanti akan berpindah menuju ke jalur nomor 3 atau berbelok ke kiri. KA Bandara Internasional Adi Sumarmo ya teman-teman ya, running stack di bagian bawah headlamp. Kosong teman-teman. Nah, nanti akan menunggu penumpang di stasiun Klaten pada jadwal yang kedua ini selama 15 menit ya, kurang lebih 15 menit, karena saat ini pukul 6.01 dan nanti akan diberangkatkan kembali ke arah timur atau menuju ke bandara pada pukul 6.15. Dia berada di jalur nomor 3 dan hari ini merupakan hari pertama dinas dari KA Bias di tahun 2021. Setelah menunggu kurang lebih 15 menit, pada pukul 6.15 waktu Indonesia Barat, saya amati kereta ini belum ada yang naik dari stasiun Klaten ya teman-teman ya. Mungkin karena masih awal-awal, penumpang juga belum mengetahui bahwa kereta bias sudah beroperasi kembali. Nampak PPKA stasiun Klaten sedang mengobrol dengan petugas yang ada di kereta dan saat ini sudah diberangkatkan kembali menuju ke Bandara Adi Sumarmo. Hari ini KA Bandara nyaris tanpa lawan, hanya Pramex saja dan KRL semuanya masih istirahat. Dari jalur nomor 3 akan langsir menuju ke jalur nomor 2.
Hormati kantong kami yang baru saja masuk di jalur 1 kereta api Purabaya Prapanan Express dengan nomor KA 3597 Magu Lempuyangan.